Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Konserto Surabaya sudah membuatkan audio untuk truknya Bos Adi yang voice ini. Ya. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam truknya ya. Ini Bos Adianto Sego ini dari Black Team ini kan mengirimkan kita ini 5 truk. Dan ini truk yang pertama. Edan sih, saya kerja ini sampai pagi, jam 6 pagi loh kemarin ini. Saya sudah 7 tahun ini belum pernah lembur sampai jam 6 dan karena truk ini harus kerjain sampai jam 6 pagi. Tapi hasilnya memuaskan. Yuk kita lihat yuk, ayo. Nah ini konsep dari truk ini untuk truk yang pertama ini adalah kuning dengan hitam. Jadi semuanya kita perpaduan dari bungkus dari backlitnya kita kuning. Tapi untuk bodi yang belakang ini kita memutuskan untuk melakukan cat ya. Cat juga berwarna kuning. Dashboard juga kita cat kuning. Ada yang kita cat, ada yang kita bungkus. Untuk sisi sini kita bungkus. Ini juga bungkus. Nah, kita nggak mau kalah nih, untuk kenyamanan waktu nyetir, ini juga kita bungkus. Joknya juga kita bungkus hitam kuning. Oke, terus ini ada 3 pencetan nih, karena truk ini kan 24 volt ya, jadi kita gimana nih kita supaya 12 volt, karena perangkat audionya kan 12 volt, jadi kita bikinin semuanya ini. Nah, ini untuk USB dari head unit. Nah, ini lihat bim sama bim tereng nyala semua. Oke.
Nah, oke, sekarang kita ngomong sistem ya. Untuk speakernya kita pakai Audio Circle seri Munich Line 3-way. Munich Line 3-way. AC kelap kelip. Oke. Yang di pintu dong, yang di pintu. Oke. Untuk subwoofernya kita pakai Momentum 10 in ya. Ini ukuran boxnya saya meminta sama sang jagoan SPL untuk truk di Manado, Bang Alvianus Gomez, dan memang subwoofernya kencang ini. Oke, terus head unit kita pakai Kenwood seri 316. Oke, ini 316. Oke, untuk power-powernya nih. Untuk monobloknya kita menggunakan Momentum seri March 2000 watt ya. Tetap walaupun truk kita mau prosesor juga ya. Jadi saya menggunakan prosesor Kodia Concerto Series 4x50. Jadi dua channel saya pakai buat tweeter dengan mid-range. Ada passive crossovernya dan mid-bassnya untuk dua channelnya lagi. Oke. Keren sih, tapi cukup pusing. Oke, ini sudah selesai ya truk pertama kita. Nantikan truk yang kedua akan kita start pengerjaannya mulai besok. Oke, thank you Black Team. Oke.